Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Khusus untuk mania lintas Bintang Arena. Semangat, semangat, semangat. Jakarta Timur Klender ya. Di sini terparkir Nopin 183 dan di belakang ada 069. Karena memang lokasi tidak memadai. Bukan memadai sebenarnya. Bus terlalu banyak yang udah banyak yang masuk. Di sini ada Nopin 169. Karena nggak muat lagi di dalam. Fasa LS Nopin 169 parkir di luar. Dan satu lagi ada bus terparkir di belakang Nopin 008. Oke. Di dalam telah padat. Di sementara parkir di luar. Keluar yang ALS 183 dan 069. ALS 169 dan 008 masuk. Yang ALS 069 telah diberangkatkan di siang hari menjelang sore ya. ALS Nopin 169 masuki area parkiran Klender ya. ALS Nopin 169 masuki area parkiran paket Klender. Dan disusul LS Nopin 008. Keberangkatan selanjutnya ALS Nopin 321 sudah diparkirkan dan para penumpang disuruh menaiki bus dan barang-barang bawaannya dikondisikan untuk di bagasi. Ini para pemudik yang memudik ke kampung halaman ke daerah Sumatera. Barang-barang kecil naikin dulu ke dalam. Barang-barang kecil. Nah, barang-barang kecil. Ini para penumpang membawa abang musim orang masing-masing mengasihkan kepada pegawai bus untuk disusunnya. Nah ini barang-barang kecilnya, nanti aja barang-barang kecilnya dulu naikkan ke dalam. Barang-barang kecilnya bang. Barang-barang kecilnya. Nanti mobilnya yang dua sayang. Nanti
bilang aja jumpa ya bang ini. Enggak, coba tanya dulu siapa tendang lu kan, apa yang lu tendang. Untuk pemberangkatan selanjutnya ada LS Novin 377. Kita tumpang persiapkan bawaan masing-masing ya. Diserahkan kepada kru bus LS 377. Disusun di dalam lokasi. Tepat di jam 16 226 ya. Penumpang sudah hadir setengah jam sebelum keberangkatan. Oh, dan di sini ada saudara kita. Murid Cihan. Semangat. 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 Mantap. Ayo tambah maju. Oke. Kata-kata lah. Kata-kata. Apa kata-katanya? Sampai dulu baru pulus. Pelayanan dulu baru uang. You understand? Nice. Mantap. Ini orang apa, loket kalender ya, murid Cian. Udah lo, bangun dulu. Mesin LS 377 telah dihidupkan untuk persiapan keberangkatan sore hari ini. Dan di sini para kru dari LS Nabin 377 sedang menyusun barang bawaan penumpangnya. Beliau ini Udin, dulunya aktif sebagai kru LS ya, tapi saya lupa nopin berapa, dan sekarang beliau kerja di kantor LS Krender. Khusus untuk mania lintas Bintang Arena. Semangat, semangat, semangat.